Hai guys, ketemu lagi di Shana Prasasti dengan Titi. Hore. Sekarang aku akan bermain Brookhaven. Jadi ini yang suka 86%, yang lagi online itu di Brookhaven ada 178.000. Sama ini sepertinya kecepatannya ya, itu 54,4. Gak tahu itu apa. Ada, kita sekarang masuk ya guys. Kalian jangan kaget sama avatarku. Aku tuh ceritanya di Brookhaven ini anak karate ya guys. Jadi aku sering latihan karate gitu. Ini kalau misalnya ada suara kayak air gitu, ini suara hujan ya guys. Ini aku di kamar, tapi itu airnya apa sih namanya itu, pintunya tak tutup. Nah guys, ini ada yang mau ke rumah horor, ke rumah nomor 16. Apa ini, coba kita lihat ya. Berarti harus 21 plus kami berarti ya. Coba kita cek dulu nomor 16 ya guys. Oh pakai yang ini, aku gak suka ini. Tinggal masuk, selamat datang di rumah horor di nomor 21. Oh my god. Di sini rame woi. Ih, seneng aku kalau rame gini tuh. Soalnya kalau rame gitu biasanya itu kayak seru banget gitu loh. Iya, gak tahu sih, kayak ya pokoknya seru aja gitu loh. Ini aku doain semoga hujan lagi karena aku tuh suka banget sama hujan. Nih. Oke, guys. Jadi ini aku mau pilih-pilih rumah dulu sambil main. Nih, main kayak gini. Waduh, guys, petuch. Oh ya guys, di Brookhaven ada rumah baru ya. Ini yang di paling terakhir. Kita pakai rumah yang mana ya guys cocoknya? Karena kita anak karate, jadi latihan itu harus banyak gitu loh. Kita pakai main aja. Kita tunggu ya guys. Nah terus kita ganti warna dulu. Kita pencet yang warna ini ya. Sebelahnya speaker itu kan ada warna. Nah kita tuh pencet itu. Terus kita pencet gembok. Karena di sini suka ramai, itu biasanya ada kemalingan. Jadi aku harus sering kunci. Walaupun udah dikunci masih ada maling. Makanya guys, kalau misalnya ya kalian itu abis punya rumah, kalian coba-coba ganti warna, terus kunci rumah kalian ya, langsung buka brankas ini. Aduh, hari ini hari sampah tuh guys. Enak kan di sini, mantap. Oke, sekarang kita mau pencet yang ini, terus kita mau taruh drum di sini karena aku tuh ada les karate sama les musik sama les apa ya? Oh iya, cuma dua itu doang sih. Yang paling sering itu les karate. Soalnya aku itu ya, ini cuma di Brookhaven ya, guys. Misalnya itu kalau misalnya aku itu lagi kayak ada perlombaan, misalnya aku yang dipilih, aku itu gak tidur guys, aku fokus sama latihannya. Paling tidur cuma 5 menit, 10 menit apa maksimal cuma 1 jam katanya coach. Terus biasanya aku sering di telepon coach, kamu terpilih dalam lomba kompetisi di mana-mana kayak gitu contohnya. Jadi ke kompetisi itu kayak gak ada istirahat gitu loh aku. Jadi kayak biasanya ya kalau misalnya di teleponnya hari ini contoh ya, di teleponnya hari Senin. Nah itu aku lombanya hari Minggu. Jadi Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Kamis. Itu sampai Jumat aku itu latihan di rumah ya kan. Terus hari Sabtu aku berangkat ke kota itu. Aku mikir tadi, sorry.
itu tempatnya gym, jangan sampai lupa. Karena kita itu harus, kalau misalnya mau lomba gitu, harus melatih fisiknya. Jadi harus melatih fisik. Ya, kita kasih lampu dulu ya guys, biar di sini nggak terlalu gelap. Ini lampunya di tengah aja. Nah, gini loh. Terus kita tuh harus siapin baju guys. Soalnya kan kita sering lomba guys. Jadi harus banyak baju deh. Kita bawa koper. Nah, ini ya guys, kalau kalian mau tahu baju karateku. Tralalalala, ini baju karateku. Terus kalau aku karate itu cuman pakai ini doang. 1, 2, 3, 4. Cuman 4 ini sama, sabar, salah. Sama ini guys, putar balik. Kadang putar baliknya sambil bawa beban. Terus sit up, terus kadang jumping gitu. Pokoknya kalau misalnya kita udah jadi anak karate, masuk les gak boleh keluar. Ini hanya contoh ya guys. Di Brookhaven. Kalau kayak gitu, ini bukan asli ya, ini bohongan. Tapi aku sering dipilih buat kompetisi, padahal aku lu sering gak masuk. Ya sudahlah, semangat saja. Biasanya gitu aku dapat piala. Nah, aku taruh piala, guys, di sini, sahabat-sahabat kita. Mana sih paling bawah itu, ini dia. Kita taruh ya di sini. Tuh, itu piala aku sempat pernah. Tapi karena pindahan jadinya hilang, aku harus tata lagi. Ini kita dapat ini. Ya udah batas prop rumah. Ya udah deh guys. Ini kalau dimatiin ya lampunya, itu tuh super duper gelap. Karena lampunya hanya satu ini doang. Tapi lampunya dari cahaya ini doang. Iya gitu. Jadi ya kalau malam, seringnya kalau aku tuh kalau di rumah ini seringnya tuh di atas. Di bawah tuh cuma kalau buat keluar doang gitu. Tapi aku gak pernah sama sekali nyalain TV ini. Aku tuh seringnya itu di atas terus. Karena surga aku di sini. Oke, ini karena hari Selasa. Ini pura-puranya ya guys, ini pura-pura aja. Udah ya, kita mulai ya. Waduh, aku kok... sabar-sabar, aku makan ya aku dulu terus. Waduh, kenapa nih coachnya kok, coachku kok telepon? Kawat nih. Halo coach, selamat siang, kenapa ya? Oh iya, selamat ya, Anda terpilih untuk kompetisi di Jepang dan di Amerika ya. Baik coach, untuk lombanya hari apa ya? Oh, untuk lombanya 2 minggu lagi, jadi tak hari... hari 1 minggu lagi, yaitu hari Minggu gitu. Jadi selama beberapa hari kamu harus latihan. Jadi hari Minggu, bukan minggu ini tapi minggu depan ya. Oh oke coach, terima kasih ya. Ya, aduh, aku dipilih kompetisi lagi nih buat di Jepang sama di Amerika juga. Aduh, berarti Jepang minggu ini terus Amerika minggu depan gitu. Aduh, pusing aku. Ya udah deh, semangat. Mana kompetisinya itu hari Minggu semua, Chan. Yuk kita peregangan dulu. Oke. Nih. Oke. Okay. Ini aku lagi gym. Ini kadang itu aku sambil sit up di sini. 1, 2, 3 gitu.
Tuh kan, aku menangnya 100. Aduh, kok aku sebenarnya gak niat ya. Ya udah, gak usah latihan, males aku. Lagian juga gerakannya itu doang aja. Aku wis apa. Kita mandi dulu guys. Sensor. Oke, jadi kita cuci tangan dulu habis mandi. Kita sikat gigi. Ganti bajunya di luar aja deh, di sini.